diberikan hak untuk memakai gelar sarjana pendidikan, buka kurung SPD, tutup kurung, program studi pendidikan agama Islam, serta segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimiliki. Bagan Batu, 24 Februari 2018, Ketua Dr. Haji Muhammad Syaifuddin MAG ditandatangani, Sekretaris Ketua P. Nasution MA ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Lampiran rekapitulasi nilai ujian Munakasa angkatan ke-13 Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan. Baik, saya ulangi. Lampiran rekapitulasi nilai ujian Munakasa angkatan ke-14 Sekolah Tinggi Agama Islam Rokan Bagan Batu tahun ajaran tahun akademik 2017-2018. Siti Fatimah dinyatakan lulus. Dewi Lestari dinyatakan lulus. Mega Suci Rahayu dinyatakan lulus. Ahmad Zepri dinyatakan lulus. Titin Ardiani Warli Putri dinyatakan lulus dengan perbaikan berat. Iin Nur Indasari dinyatakan lulus. Istiqomah Pahana dinyatakan lulus dengan perbaikan berat. Abdul Haris Samusir dinyatakan lulus. Nur Hasana dinyatakan lulus. Siswanto dinyatakan lulus. Wandian Sukir Filazeng dinyatakan lulus. Nur Mayanti dinyatakan lulus. Riana dinyatakan lulus. Zaitoni dinyatakan lulus. Fina Yulfiani dinyatakan lulus. Sri Mulyani Borusihombing dinyatakan lulus perbaikan berat. Saiful Khairi dinyatakan lulus perbaikan berat. Suci Saktaria dinyatakan lulus. Sang Sidar dinyatakan lulus perbaikan berat. Edwin Maulana dinyatakan lulus. Rosmi Dalimunte dinyatakan lulus. Tika Handayani dinyatakan lulus. Parnisa dinyatakan lulus. Fadli dinyatakan lulus. Siska Yufi dinyatakan lulus. Sri Mariani dinyatakan lulus. Alfiansyah Miftahul Harith dinyatakan lulus. Sukas Triawan Ningsi dinyatakan lulus. Sela Mudina dinyatakan lulus. Muhammad Ikram Siaan dinyatakan lulus. Heri Chandra dinyatakan lulus. Uji Kartika dinyatakan lulus perbaikan berat. Laila Fatma dinyatakan lulus. Siti Maryam dinyatakan lulus. Loli Ikasari dinyatakan lulus. Jumiati dinyatakan lulus. Asriani Lubis dinyatakan lulus. Raisita Witri dinyatakan lulus. Azwida Riani perbaikan berat. Siti Aisyah dinyatakan lulus. Eki Widya Sri Ningsi Sinaga dinyatakan lulus perbaikan berat. Sari Kumala Dewi dinyatakan lulus. Asmaria Rambe dinyatakan lulus. Ayu Lestari dinyatakan lulus. Ayu Solati Homisa dinyatakan lulus perbaikan berat. Sahmelawati dinyatakan lulus. Rahmatsah dinyatakan lulus. Jusni dinyatakan lulus.
Ade Putri Setiawati dinyatakan lulus. Dewi Sartika Ritonga dinyatakan lulus. Nur Jannah dinyatakan lulus. Susi Susanti dinyatakan lulus. Jaidar Ritonga dinyatakan lulus. Sujaryanto dinyatakan lulus. Siti Fatima Azahra dinyatakan lulus. Dirawan dinyatakan lulus. Yeni Artika Ningtyas dinyatakan lulus perbaikan berat. Nurlia dinyatakan lulus. Yulia Rahmatin dinyatakan lulus. Nomor terakhir 61, Siti Nurjana dinyatakan lulus.